Dul, kamu pengen beli ikan cupang di mana? Nggak tahu. Ya, aku nggak tahu kan kamu pengen beli ikan cupang. Yaudah beli di sekolah kita aja yuk. Yang di sekolah ada. Kamu aja belinya di sekolahan. Oh, yaudah yuk. Ya. Nah, ya elah buru-buru amat. Lu jalan lihat-lihat ngapa? Maaf, Kong. Maaf. Eh ya Pak Dil, Bagas. Tahu toko boneka nggak ya di mana? Tahu Kong, mau dianterin. Nah, gitu dong. Ayo dah. Ya. Aku kan belikan cupang. Kasian gak Sengkong, ntar kau beli bonekanya sendiri ketawain lagi sama penjualnya dikirim masih anak-anak. Waduh, banyak amat. Bagus-bagus, yang mana ya? Silakan Pak, dipilih. Mana ya? Yang gitu aja tuh, Kang. Jangan, Kong, jangan, Kong. Ini aja tuh, Kong. Lebih bagus tuh, Kong. Tuh, enggak lah, Kong. Bagusan yang itu tuh. Ini aja, Kong. Tuh, Kong. Lucu enggak, banget. Enggak, Kong. Yang itu aja, Kong. Lebih bagus. Berantem mau beli boneka malah berantem lo. Yang mana kira-kira yang bagus ya? Maaf, Pak. Mau buat siapa? Siapa tahu saya bisa bantu. Buat teman perempuan. Cie, cie, Kong. Gas, bantuin, turunin. Sini, sini. Eh! Jangan taruh di situ. Nah, sana. Iya, Kong. Ya. Taruh. Cakep dah. Bagas, Fadil, makasih ya. Sama-sama, Kong. Iya. Ya udah lu pada pulang dah. Ntar orang tua lu nyariin lagi. Iya, Kong. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Kong. Bob, anterin gua ke rumah Hayati dong. Bobby lagi mau nganter penumpang. Lo kira-kira kelarnya kapan? Nggak tahu, dijemput aja belum. Lah, ngapa bisa begitu? Ini mau jemput, tapi kan Kong nelpon. Bobby angkat dulu. Ya elah, Bob. Buruan. Jangan lama-lama nganternya. Iya, Kong juga nelponnya nggak usah lama-lama. Ya, assalamualaikum. Mana gas tukangnya? Biasanya sih di sini. Coba kita tanya dulu. Tanya sama siapa? Orang lah. Mana ada orang di sini? Yang ada cuma kamu sama aku doang. Ya kalau kamu sama aku nggak bakalan bisa ditanyain. Makanya. Yaudah beli ikannya besok aja. Ya udah. Kamu sih. Lah kok aku orang kamu tadi nggak ngelarang. Apa terus ausnya Pak akhir-akhir ini, Cep? Apa semuanya? Yang dari kemarin nggak dapat penumpang, begitu dapat penumpang satu nyebelin lagi, ah, wis. Nah, tenang toh. Aku bilang juga apa, mending kamu antar jemput Mbak Lola lagi. Enggak. Oh, jadi sekarang lu antar jemput Lola, Pur? Iya lah, tapi dianya terlalu galau, jadi Mbak Lola males tuh. Lu ngapain sih pakai ngomong ke Eko? Ya elah, Pur, masih kaku aja lu sama gua. Udah, anterin lagi aja Mbak Lolanya. Enggak, males ntar dia baper sama aku. Kebalik, lu kali yang baper sama dia. Udah, lu kerja aja, lu malah komen-komen. Lap-lapin tuh meja-meja tuh. Kerja apaan, Mas Pur? Kan belum pada ada yang datang, tuh? Tuh, bener apa kata bini gua? Belum ada yang datang. Muka lu, no. Demek, no. Lapin.